Assalamualaikum bos. Semangat pagi ya bos ya. Tetap semangat untuk merawat kebun supaya hasilnya melimpah ya bos ya. Dengan cara kasih makan, dipupuk, perawatan, dirapikan. Habis itu jangan lupa piringannya ya bos ya. Pagi ini kita mau miringin bos. Nah, bos sudah gondrong kali bos. Brondolnya udah payah bos ya, harus dibuka-buka rumputnya baru nampak. Ini kemarin sebelum ini perawatan itu disemprot piringannya bos. Sekarang kita mau coba ini untuk pertama kalinya mau miringinnya pakai mesin rumput ya bos ya. Tapi mata pisau matanya pakai mata senar bos. Oke bos, tidak lama-lama langsung kita lihat proses motongnya ya bos ya. Bos, ini hasil kerja kita ya bos ya. Ini bos, keliling. Oke bos, keliling ya bos ya. Tuh, lebih kurang hampir 2 meter, lebih kurang 2 meter bos. Dipikir-kira aja ya bos. Ini biarkan semak bos. Ini kan akan mau masuk musim kemarau, jadi biar tetap tanahnya dingin ya bos. Nih gasnya. Ini lagi bos. Oke bos.
Nih udah. Ini juga sudah. Ya bos tuh, udah bos. Karena udah. Itu sudah juga. Ini juga sudah bos. Kelilingnya bos. Ini sepertinya dulu buah tertinggal bos. Waktu panen. Tapi lupa saya bos. Ini sekitar udah setengah tahun mungkin. Ini lagi udah bos. Ini juga sudah. Ini sudah ya bos ya. Oh ya bos, ini pokok yang udah dimatikan dulu disuntik ya bos ya. Ini sudah semua bos. Piringannya saja ya bos, 2 meter 4 meter kalau diameternya bos, tapi dari pokok berjarak 2 meter. Sudah semua bos. Untuk bagian sebelah sini ya bos, sebelah sana belum. Ini keliling. Oke bos, itulah hasil miringin kita pakai mesin potong rumput ya bos ya. Tapi pakai mata benang, enggak mata pisau lagi. Oke bos, terima kasih sudah menonton bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bos ya. Karena dengan subscribe lebih semangat lagi Masar buat konten seputar perkelapa sawitan bos. Tinggal ke sebelah sana bos yang belum. Masih ada setengah hektar lagi. Lebih. Oke bos ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bos. Bos, terima kasih. Assalamualaikum.